bersalam di kampung sumur. Ya mantu bilang cakep. Bung salam di kampung sumur. Yang kalau salam saya doain panjang umur. Bung salam di duren sawit. Yang kalau salam saya doain panjang umur. Duit panjang umur semua. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأفضل المقربين para setengah ulama tokoh masyarakat, para asatidz, para dewan guru, wabil khusus al-muqarram Ustaz Usman Jailani, ketua PKM Masjid Al-Ittihadiyah. Sampai lupa gua belum dikasih kopi. Ustaz Ma'ruf, Ustaz Haji Jainuddin, ketua panitia Ustaz Al-Qamar Zuhairani, yang dari tadi deg-degannya orang yang kirim ke saya katanya naiknya jam 10. Bukan ngomong-ngomong ini. Saya pikir DPR itu ngomong-ngomong dulu. Alhamdulillah malam hari ini juga hadir ketua RW 04 Bapak Jaya. Ada apa? Kita doain tahun depan mudah-mudahan jadi luar di Kalimantan. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di wilayah itu mana itu? Oh, orang ibu ibu di atas dapat kelihatan. Oh, apa ada suaranya? Masih dulu memperingati Maulid Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kita apa Maulid udah separuh lagi, udah separuh dulu. Jadi kalau kalian kerjain roman-romannya ada yang kurang, betul. Maka hal semacam ini jangan lagi dibinah-binahkan. Ojo dibinahki. Karena isi maulid semuanya itu adalah ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang orang baru timbang lulusan Mekah Madinah lagunya udah kecil. Mentang-mentang punya titel MC MA
perayaan Idul Adha di Jawa. Padahal isi maulid adalah kita dengarkan sejak tadi lantunan ayat suci Al-Qur'an dibacakan. Dan ini perintah Al-Qur'an wa idza qira Al-Qur'an fastami'u, apabila dibacakan Al-Qur'an maka kita dengarkan, insyaallah kita dapat rahmat semua dari Allah. Amin. Ya Rabbal ya Rabbal alamin. Orang maulid yang isinya baca Quran, habis baca Quran berzanji dibaca betul. Tapi di sini baca berzanji apa maulid singkutul. Berzanji orang kita orang ketahui yang namanya berzanji itu apa? Maka dari dulu orang kita mau ngapa-ngapain juga bacanya berzanji rawiya. Punya rumah baru maulid baca ada nikahan pesta malam maka baca bah janji, punya mobil baru syukuran baca bah janji, punya bini baru diam-diam biasanya diam-diam. Dalam maulid berjanji dikatakan walam matal matil ramlihi syarram Kufiya bin Madinati Murawati Abu Abdullah. Ketika Nabi Muhammad dalam kandungan berusia 2 bulan, maka Nabi Muhammad sudah menjadi yatim karena ditinggal wafat oleh bapaknya Abdullah pulang dari gawe nyambut gawe persiapan untuk kelahiran istri tercinta Aminah. Sepulang dari Syam mampir ke keluarganya di Madinah. Sampai di Madinah Abdullah Allah takdirkan meninggal dunia pada saat Nabi Muhammad 2 bulan usianya dalam kandungan. 2 bulan di warbaya baru jadi ia tinggalkan. Nabi Muhammad masih 2 bulan dalam kandungan Allah takdirkan menjadi yatim ditinggal Allah. Kemudian ada keajaiban yang dahsyat. Begitu Nabi Muhammad akan lahir, datanglah wanita-wanita hebat yang mendampingi Siti Aminah. Allahumma mulai lata maulidihi asiyat wa liyawmi niswati minan ahliyatil muslimiyah. Waktu Nabi Muhammad ingin keluar ke bumi, maka hadir wanita hebat Asia. Pak, Pak, kenal Asia? Kenal Asia? Istrinya Fir, istrinya Fir, Aun. Kadang-kadang ada laki rada pelak, bininya sabar. Kalau yang begini, insya Allah punya keturunan yang sama juga, amin. Tapi gak sebaiknya kalau lakinya orang benar, bininya petak, itu anaknya jadi petak. Nabi Lut, Nabi Nuh adalah orang saleh, Nabi Allah yang diutus untuk menyebarkan syariat agama Allah kepada umatnya. Punya istri ada PK, makanya anaknya jadi anak ya PK. Bapak-bapak ngerti ya? Bego, ngerti bego? Tolol, ngerti tolol? Sebe, ngerti sebe? Minum es di tiup, tolol bego. Es, mau
Fir'aun itu punya istri Asia. Hadir Asia saat Nabi Muhammad ini lahir kembali. Didampingi juga dengan Maryam. Seorang ibu terhebat yang melahirkan anak yang hebat bernama Isa binti Maryam. Subhanallah, dua wanita mendampingi kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat Nabi lahir, ada paman Nabi yang hilang dengan kelahirannya. Orang yang pertama kali dapat keberkahan maulid paman Nabi. Paman Nabi satu Hamzah, dua Abbas, tiga Abu Lahab. Ulangi satu. Hamzah. Satu, dua, tiga, Abu Lahab, Hamzah dan Abbas itu masuk Islam dan ikut ajaran Nabi. Tinggal satu yang berada benar, parku susah diajaknya, namanya Abu Lahab. Maka celaka dia dinas oleh Abu Lahab. Apa kata Abbas? Lahap pikir nasibmu
azabku diringankan karena aku pernah memerdekakan Su'aibatul Aslamiyah atas dasar bilang bahagia dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir, orang non-muslim bilang dengan maulid Nabi itu Allah ringanin nazarnya. Bagaimana dengan orang non-muslim? Maka Imam Nasiruddin Ad-Dimishki beliau berkata, "Idza kana hadza al-qadaru bitabat yadahu bil ka'ibi muqaddada, ata annahu fi kulli yawmin isna'i da'iman yuqabbalu 'anhu lis-sururi bi ahmada." Kalau saya yang kafir macam Abu Lahab sudah termaktub dalam Al-Qur'an akan celaka. Namun hilang dengan maulid Nabi, pernah hilang dengan kelahiran Nabi, maka Allah ringankan azabnya setiap hari Senin. Kamu bilangin dari dulu, bagaimana dengan yang muslim? Makanya orang muslim kudu bilang ada maul, kudu bilang ada maul, bisa nyumbang ikut nyumbang dengan uang sumbang. Uang tak bisa sumbang dengan uang materi, tak bisa sumbang dengan air, harus uang, tak bisa sumbang materi uang, siapin ampun lagi. Tapi saya dari dulu ceramah tak pernah ke apa saya berkata, saya beset-beset itu semua ampun isinya di sini. Apa yang penting, penting yang penting visinya, visinya isinya. Orang yang macam Abu Lahab dinas oleh Abu kan masih dapat keringanan karena pernah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah
Jadi kalau aku tidak berdua nanti kesal pemilangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terakhir. Yang terakhir. Janganlah yang muslim. Yang muslim pak itu juga kalau menyebut nama Nabi Muhammad. Yang sakit akan sembuh, yang punya hutang akan lunas, yang punya hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala saat beliau sudah sakit parah, semua dokter sudah disapa, semua rumah sakit sudah didatangi, segala macam obat sudah dikonsumsi, segala macam vitamin sudah beliau minum, tapi tak kunjung sembuh karena para dokter memberikan harapan pesimis bahwa beliau tidak akan hidup lagi dalam waktu yang lama. Namun saat beliau bertawakal kepada Allah, mengingat kepada Nabi Muhammad, orang sakit bisa baik menyebut nama Nabi seperti beliau. Begitu sudah tidak ada harapan hidup, kalau orang kita menyebutnya nafasnya, harapan hidupnya sudah Senin Kamis. Kalau sudah Senin mati ya Kamis, kalau sudah Kamis mati ya Senin, sudah 3 minggu tidak ada harapan hidup lagi. Tapi saat yeah.
dunia dan akhirat dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Dunia berkumpul dan mengumpulkan Al-Fatihah. Yeah.